Teman-teman, kembali lagi ke channel Andi NAG. Ini kita lanjutin kerjaan kemarin. Spare part sudah datang ya. Kita akan ganti spare part yang rusak, yang bikin suaranya kasar ya. Oke, ini kita buka dulu ya untuk negatif akinya biar aman. Kita akan nanti ganti alternator soalnya ya. Oke, ini kita buka dari atas ya. Ini pompa power steering kita buka dulu pakai kunci 13. Dia pakai 3 baut ya, 3 baut pengunci. Biar nggak buka selangnya, ini pengikatnya selang-selang kita buka ya bautnya. Biar kita bisa angkat pompanya sehingga si minyaknya nggak ada yang terbuang ya. Oke, ini pompa udah bisa diangkat. Kita lanjut buka puli tensionernya. Ini putarannya bukanya ke kanan ya. Ini ya. Itu tadi idler yang atas sudah tak buka sebelumnya ya. Ya, sebelum buka puli tensionernya. Terus ini yang idler yang bawah. Bukanya sama ke kiri ya. Oke, ini alternator kita akan buka. Ini soketnya harus dibuka dulu. Belakangnya juga ada baut pengikatnya 13 ya untuk kabelnya. Nah, ini dia untuk kabelnya, kita buka pakai kunci 13. Oke, ini udah terbuka. Oke, ini kita lanjut ke water pump ya. Ini water pumpnya kita buka buat puli water pump, itu ada 3, pakai baut 10 ya. Pakai uji 10. Terus buka water pumpnya.
Ini posisinya agak susah ya, agak ngempit ya. Ini kita tinggal buka aja, tinggal digoyang-goyang aja. Nah, ini dia. Oke, ini water pump-nya. Ini ya nomor 4-nya. Kita pakai yang merek Zanetol. Ini ya lama dia geret-geret ya. Dengar kan? Nah, kalau yang baru halus. Oke. Yang baru, baru good. Ini dia yang baru ya. Yang baru merek Dewi. Ya. Ini yang besaran nomor 4-nya ini. Terus yang kecil nomor 4-nya ini ya, kecil ya. Oke, ini kita pasang aja yang baru. Ini lanjut kita pasang ya untuk water pump. Ini pakainya kita kasih sealer dulu biar dia nggak bocor ya, biar nggak cepat bocornya. Kasih secukupnya aja ya biar merata aja. Oke, kita pasang. Nah, ini saya nggak rekap dari waktu masa ya karena posisinya susah banget ya. Ini sudah terpasang untuk water pump. Oke, kita lanjut pasang tensioner. Ini saya langsung pasangin lock ya. Lanjut saya pasang alternator yang baru. Oke, lanjut pasang idler yang atas ya. Ini idler atasnya pulihnya kecil. Yang tensioner juga pulihnya kecil ya. Yang ini yang idler bawah yang pulinya lebih besar ya. Oke, ini lanjut pasang ke pompa power steering. Ini biar lebih gampang masangnya, pusingnya kita balikin dulu ya posisinya. Ini bautnya kita pasang, terus kita getok. Ini biar
gampang masangnya ya. Ini jangan lupa soket kita pasang. Nah, semua sudah terpasang ya. Ini kita pasang pandelnya ya. Nanti untuk nomor part sama kode-kodenya cek di deskripsi ya, biar lebih gampangnya teman-teman kalau mau nyari atau beli spare partnya ya. Oke, ini panel udah terpasang. Lock pengunci tensioner jangan lupa dicabut ya nanti. Nah, yang ini jangan lupa dicabut. Ini teman-teman bisa pause ya, biar lebih jelas untuk pemasangan diagram panelnya. Oke, ini kita pasang kembali. Untuk selang radiator kita kasih nanti ya coolantnya, biar oke. Ini coolant kita kasih dulu. Sambil gini saya pasang dulu klem negatif aki ya, sambil nunggu ngisi coolant radiator. Oke, ini coolant sudah penuh. Kita hidupkan mobilnya ya. Yuk.